السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم اما بعد ان سمى سمى كتا هرماتي لن كتموا لياكل كلار كابسار دري العارف بالله المؤرخ العلامه الحبيب علي بن حسين العطاس وبالخصوص الحبيب مهدي ابن الوالد الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس Juga tidak lupa hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Rabitatul Alawiyah Sayyidil Ustaz Al-Habib Abdullah Al-Habib Al Taufik bin Abdul Gadir Al-Segaf Juga para habaib lainnya Yang tidak kami sebutkan satu persatu Al-Habib Jindan, Al-Habib Abu Bakar Dan semua yang telah menyampaikan daripada ilmunya Tidak kami sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat saya semua. Hadirin, hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah saudara saya pada kesempatan kali ini tidak ingin ceramah hanya ingin sedikit saja membaca pesan dan nasihat daripada sahibul haul al-habibul imam ali bin hussein al-attas dalam kitabnya tajul Aras di antara yang beliau sampaikan saudara ketika beliau melihat nikmatnya ketika zaman al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas kemudian beliau bandingkan dengan keadaan zaman ini zaman beliau saat itu apalagi di zaman kita saudara keadaannya saat itu umat Islam banyak terpengaruh dengan aliran aliran modernisme dan lain sebagainya saudara sampai-sampai apa yang terjadi digambarkan oleh Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul Aras sampai-sampai di sebagian tempat kalau ada orang yang azan ngangkat suara kata beliau ada yang marah seolah-olah ngazan ngangkat suara sesuatu yang salah dan terlarang saudara tapi sebaliknya kata Habib Ali bin Hussein giliran perempuan nyanyi di tempat-tempat saudara yang banyak laki-laki campur antara laki dan perempuan dianggap hal yang modern dianggap hal yang indah umat udah kacau-kacauan umat udah banyak terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar Islam nah yang menarik saudara yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hussein al-Attas kata beliau wa anni la ara sababan tadahwur illa ihmal al muslimin li al fiqh الذي يحفظ لهم مركزهم الديني والدنيوي بين سائر الامم وبه يعرفون من اين تؤكل الكتف في العادات والعبادات وان المسلمين هم الاعلون على سائر الامم في الحياه وبعد الممات كما اخبرنا الله بذلك في محكم كتابه المبين بقوله عز وجل وهو اصدق القائلين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فان المسلمين masadu walan yasudu illa bil fiqhi fid din kama akhbara bidzalika matbu'uhum al'azham sallallahu alaihi wasallam biqoulihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ay yu'arrifuhu kayfa ya'ishu saliman min ahwal alhaya sallu ala nabi muhammad Kata Al Haibali bin Husain Alatus di antara penyebab ni kata beliau saya enggak lihat di antara penyebab umat Islam makin kacau-kacauan makin jauh dari Islam saya nggak lihat di antara penyebabnya kecuali umat Islam mengabaikan ilmu fiqih ilmu syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa padahal kalau ini ilmu syariatnya Nabi betul-betul dijaga saudara ini yang menjaga kewibawaan Islam ini yang jaga daripada kekuatan Islam ini yang jaga daripada makanah tingginya agama Islam Habib Ali bin Hussein mengutip firman Allah Ta'ala, saudara, bahwasanya umat Islam ini akan selalu tinggi, sampai kapanpun dan dimanapun. Islam ya'lu wa layu wa Islam akan selalu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, saudara. Betul? Beliau mengutip firman Allah Ta'ala, wa la tahinu wa la tahzanu in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa dina. Jangan kalian merasa sedih, sedangkan kalian ini orang-orang yang tinggi, umat Islam, ini umat yang tinggi, umat yang hebat luar biasa. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin. Kalau umat Islam betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Dan hebat Ali bin Husain menguatkan lagi. Fa muslimin wa, wa illa bil din. Orang Islam nggak akan pernah tinggi. dan tidak akan pernah unggul daripada umat-umat lainnya kalau betul-betul kecuali kalau dia betul-betul faham ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka oleh karena itu saudara mengambil dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hussein al-Attas ada beberapa pelajaran yang mau kita petik sedikit saja saudara yang pertama saudara ayo mari hidupkan ilmu agama ihya ulumuddin kita hidupkan ilmu agama saudara di majelis-majelis kita. Mohon maaf, yang namanya majelis sholawat bagus, sangat bagus. Yang namanya majelis zikir bagus, sangat bagus. Tapi jangan hanya berhenti di sholawat dan zikir, saudara. Ayo kasih tahu umat yang halal, yang haram. Kasih tahu umat mana hak, mana batil, saudara. Kasih tahu umat mana benar, bagaimana salah. Bagaimana cara sholat yang benar, puasa yang benar, ibadah yang benar, mu'amalat yang benar. Rasulullah bersabda, Man yuridillahu bi khairan fid din. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan bikin paham ilmu agama, saudara. Begitu juga umat ini, kalau perorangan saja, tidak akan pernah baik. Kecuali kalau paham syariatnya Rasulullah apalagi secara akumulatif saudara umatnya baginda Nabi besar Muhammad saya teringat saudara daripada nasihat al-allamah kiai haji muallim syafi'i hadami ulama betawi salah satu murid daripada al-habibul Al imam Ali bin Hussein al-Attas mudah-mudahan kita dapat keberkahan kedua ilmu beliau saudara kiai haji muallim syafi'i hadami pernah pesan kata muallim syafi'i hadami kalau penjelama udah makin banyak tapi yang ngaji makin dikit yang ngajarin halal haram makin dikit yang ngajarin syariat makin dikit itu tanda umat bakalan makin rusak saudara beliau pernah pesan saya pernah dengar saudara dari muallim Ubaidillah Hamdan muallim dari muallim Syafi'i Hadami saudara murid daripada Habib Ali bin Hussein Al Attas kata muallim Syafi'i Hadami kalau kita mau masuk surga buat gedor pintu surga bahasanya beliau mau gedor pintu surga Mudah-mudahan kita bareng-bareng beliau bisa gedor pintu surga, saudara. Lu kalau mau gedor pintu surga minimal tiga ilmu, lu paham? Ilmu fikih yang berkaitan dengan sehari-hari kita, ilmu akhlak yang berkaitan dengan tasawuf hati kita, bagaimana muamalat kita dengan Allah dan dengan makhluk-makhluknya. Yang ketiga ilmu tauhid, bagaimana kita betul-betul mengenal apa yang wajib, apa yang jaiz, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Jadi ayo hidupin lagi saudara. Majlis solawat bagus, majlis zikir bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ. Tolong hidupin lagi nih, ini saudara. Ini umatnya akan bisa baik kecuali dengan ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad kita selalu dengar kita pengen ngamalin akhlak yang mulia kita nggak tahu akhlak kecuali dengan ilmu karena akhlak itu bukan muktasabun minal akal akhlak itu nggak diambil dari akal saudara bukan dari nalar kita ya ada sebagian akhlak yang diambil dari nalar tapi akhlak yang betul-betul akhlak wa ma min fil bariyati mahmud illa wa huwa an zainil wujud kira-kira yang pertama jelas apa kagak yang kedua yang pengen saya ingetin. Tolong santri-santri kalau belajar. Jangan pengen buru-buru pulang. Baru bisa ya Rabbi sali ala Muhammad. Udah mau pulang saudara. Udah mau buka majlis. Mampalab al-ilm al-nafsi faqalilun minhu yakfi. Wampalab al-ilm al-nas fahawa ijun nas kefira. Ente kalau nuntut ilmu buat diri ente dikit udah cukup asal ente tahu apa kewajibanmu apa yang dilarang cukup tapi kalau mau tampil pengen mimpin umat pengen punya murid nggak cukup saudara jangan tergesa-gesa ibadah kata lima musyafi'i tafakkahu qabla antar asu fa'idha tar astum saudara falasabila litafakuh fa'idha tar astum falasabila litafakuh ayo belajar sebelum kalian sibuk sebelum dikenal orang sebelum punya pengikut sebelum diundang sebelum disalamanin sebelum ditanya belajar yang benar yang tuntas kita nggak kekurangan guru saudara nggak kekurangan pesantren tapi mohon maaf sekali lagi jangan sampai gara-gara tujuan-tujuan duniawi pengen buru-buru keluar pengen buru-buru dikenal pengen buru-buru punya pengikut akhirnya belajarnya nggak tuntas orang kalau belajar setengah-setengah saudara ya turu aksar lebih banyak membahayakan daripada memberikan manfaat saudara betul atau tidak betul atau tidak itu yang kedua pesan kami yang ketiga yang terakhir ibadah Allah pesan yang terakhir kata beliau fa innal muslimin masa yasudu illa bil din. umat Islam gak akan pernah unggul kecuali kalau faham daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa di antara sebab keterbelakangan kita terbelakang dalam akhlak terbelakang dalam moral terbelakang dalam pendidikan terbelakang dalam ekonomi terbelakang dalam politik kenapa karena kita ngabaikan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah udah ngasih yang namanya iktisad syar'i ngajarin kita ekonomi Islam ekonomi yang bebas dari riba ekonomi yang menguntungkan semua pihak, nggak ada pihak yang dirugikan, saudara. Ekonomi yang betul-betul memikirkan bukan hanya aspek dunia tapi aspek akhirat. Kita tinggalin, ya hancur ekonomi kita, saudara. Kita lebih milih ekonomi barat, kapitalisme, sosialisme. Kita tinggalin ekonomi syariat, hancur kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ninggalkan kita yang namanya ajaran berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan daripada imamah kepemimpinan berkaitan dengan politik berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan kita tinggalkan akhirnya apa yang terjadi kita hancur bahkan kita ganti saudara dengan ajaran orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya Sina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan apa kata Sina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda nahnu gawmun Allah bil-islam فما من غيره الله. Kita ini dimuliakan oleh Allah bukan karena harta kita, bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan, saudara, karena kekayaan alam kita, tapi kita dimuliakan oleh Allah umat Islam karena Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Ketika kita mencari kemuliaan dari selain Islam Kita akan dihinakan oleh Allah Kita nyari kebangkitan ekonomi dari selain jalur Islam Dihancurin ekonomi kita saudara Kita nyari kebangkitan politik dari selain Islam Hancur saudara Sampai sekarang Palestina dibantai hampir setahun Umat Islam tidak berdaya Masuk ke Lebanon Sampai keaman saat ini Masya Allah Puluhan ribu anak-anak perempuan dibantai saudara mau nunggu berapa ratus ribu yang mati baru mati Islam mau bergerak saudara saking tidak berdayanya kita kenapa? karena kita rame-rame ninggalin ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam, maka oleh karena itu kita nggak kenal ajarannya Nabi kecuali dengan kita pelajari saudara ilmunya Rasulullah kalau kita pelajari ilmunya Rasulullah kita kenal ajarannya Rasulullah mulai dari diri kita masing-masing saudara Lihat bagaimana syariat Rasulullah dalam diri kita, lanjut di keluarga kita, lanjut di lingkungan kita, lanjut di orang-orang sekitar kita. Saudara, baru lanjut ke tingkat yang tertinggi, dan seterusnya. Manakala kita udah benar-benar kenal syariatnya Allah, benar-benar kenal syariatnya Rasulullah, berusaha betul-betul menjalankan mulai tingkatan terendah sampai tertinggi. Saudara, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mau tanya umat Islam semuanya pecinta Al Habib Ali bin Hussein Al Attas siap jalankan nasihat beliau. Kurang kompak, kurang semangat nih yang lemas-lemas nih coba-coba siap jalankan nasihat beliau. Siap menuntut ilmunya Rasulullah. Siap jalankan ilmunya Rasulullah. Siap ramaikan majlis-majlis ta'lim. Siap jadi daripada duta-duta dakwahnya Rasulullah. Takbir. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Allah. Masjid Al-Aqsa dimerdekakan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara Israel dan sekutu-sekutunya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doain negeri kita yang sebentar lagi dapat pemimpin baru, mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wuzara salihin orang-orang di sekitarnya orang-orang yang baik agar negeri kita makin berkah insyaallah. Negeri kita makin baik insyaallah. Negeri kita menjadi baldah mubarakah jadi negeri yang diberkahi yang dipandang dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini saja yang saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat hadani Allah wa'iyakum ila siratihil mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh